semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 10 HP harga 1 jutaan terbaik di tahun 2021. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Xiaomi Redmi 9A. Xiaomi Redmi 9A menjadi salah satu HP Xiaomi terbaik saat ini di harga 1,1 jutaan. Karena Xiaomi Redmi 9A masih punya desain dan spesifikasi yang tergolong cukup bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android 10, punya kapasitas RAM sebesar 3GB, dan memiliki daya baterai 5000 mAh. Yang kedua ada Infinix Q10 Play. Dijual dengan harga 1,2 jutaan, Infinix Q10 Play sangat recommended buat kamu yang suka main game. Karena Infinix Q10 Play punya kinerja cepat dengan prosesor MediaTek Helio G25 yang didukung kapasitas daya baterai 6000 mAh. Hal inilah yang membuat Infinix Q10 Play sangat cocok digunakan untuk main game. Yang ketiga ada Realme C20. Resmi dirilis pada bulan April 2021 lalu, Realme C20 saat ini sangat laris penjualannya di pasar Indonesia. Semua ini tidak lepas dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangatlah bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android 10, punya kapasitas RAM sebesar 2GB, dan memiliki daya baterai 5000 mAh. Yang keempat ada Samsung Galaxy A02. Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di sektor baterai dan kamera. Karena Samsung Galaxy A02 punya kapasitas daya baterai 5000 mAh. Sementara untuk kameranya, Samsung Galaxy A02 mengandalkan kamera ganda beresolusi 13MP dan 2MP, lengkap dengan fitur autofocus dan LED flash. Yang kelima ada Realme C11. Berikutnya ada Realme C11 yang saat ini hanya dilepas dengan harga 1,3 jutaan. Harga ini tergolong cukup murah karena Realme C11 masih punya spesifikasi yang sangat bagus. Seperti sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G35, punya kapasitas RAM sebesar 3GB dan memiliki daya baterai 5000 mAh. Yang keenam ada Xiaomi Redmi 9C.
Dijual dengan harga 1,3 jutaan, Xiaomi Redmi 9C sangat recommended untuk dimiliki karena Xiaomi Redmi 9C masih punya desain dan spesifikasi yang sangat bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android 10, punya kapasitas RAM sebesar 3GB dan memiliki daya baterai 5000 mAh. Yang ketujuh ada Samsung Galaxy A11. Samsung Galaxy A11 menjadi salah satu HP Samsung terbaik saat ini di harga 1,4 jutaan. Karena selain punya desain cantik, Samsung Galaxy A11 juga memiliki spesifikasi yang sangat bagus. Seperti sudah menggunakan teknologi layar Infinity O-Screen Display, punya kapasitas RAM sebesar 3GB, dan memiliki triple kamera beresolusi 13MP, 5MP, dan 2MP. Yang kedelapan ada Realme C21. Selain cocok digunakan untuk main game, Realme C21 juga sangat cocok digunakan untuk selfie dan fotografi. Karena Realme C21 punya kamera depan beresolusi 5MP. Sementara untuk kamera utamanya, Realme C21 mengandalkan triple kamera beresolusi 13MP, 2MP, dan 2MP. Yang kesembilan ada Samsung Galaxy M11. Resmi dirilis pada tahun 2020 lalu, Samsung Galaxy M11 masih menjadi salah satu HP gaming terbaik saat ini di harga 1,5 jutaan. Karena Samsung Galaxy M11 punya kinerja cepat dengan prosesor Snapdragon 450 yang didukung kapasitas RAM sebesar 3GB. Selain itu, Samsung Galaxy M11 juga memiliki daya baterai 5000 mAh yang pasti bisa bertahan lama saat digunakan untuk main game. Yang ke-10 ada Xiaomi Redmi 9. Xiaomi Redmi 9 menjadi pilihan terbaik buat kamu yang saat ini sedang mencari HP gaming. Karena Xiaomi Redmi 9 sudah ditenagai salah satu prosesor terbaik saat ini, yaitu MediaTek Helio G80 dengan pengolah grafis GPU Mali-G 52 yang didukung kapasitas RAM sebesar 4GB. Hal inilah yang membuat Xiaomi Redmi 9 terasa sangat optimal saat digunakan untuk main game. Itulah informasi mengenai 10 HP harga 1 jutaan terbaik di tahun 2021. Menurut kamu, HP mana yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.